Kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, tampak dipenuhi struktur-struktur pembentuk ekosistem pemerintahan. Dalam pantauan Kompas.com, jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, struktur pembentuk ekosistem pemerintahan seperti kantor presiden, istana presiden, sekretariat presiden, dan kantor sekretariat negara telah berdiri tegak. Demikian halnya dengan ekosistem perkantoran seperti kantor kementerian koordinator, Kemenko, 1, 2, 3, dan 4 yang berada di area sumbu kebangsaan, terus dipacu untuk diselesaikan agar bisa digunakan pada Agustus 2024 mendatang. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, kantor Kemenko dirancang 16 tower. Sebanyak 14 tower diantaranya akan dituntaskan pembangunannya pada Juli hingga Agustus 2024. Menurut Danis, perkembangan pembangunan keempat kantor Kemenko ini rata-rata sudah mencapai lebih dari 50%. Penggabungan kantor antar kementerian tersebut dilakukan guna menciptakan kebiasaan birokrasi baru dan jalur koordinasi yang lebih baik ke depan. Adapun empat kantor Kemenko dirancang untuk dapat menampung 8 kementerian pada tahap awal pemindahan ASN ke IKN. Rinciannya, masing-masing kantor Kemenko memiliki 4 tower, dan setiap satu tower dihuni oleh 2 kementerian. Kantor Kemenko 1 atau Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Marves, digarap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK atau WG dengan nilai kontrak Rp745 miliar. Rupiah. Berlanjut ke proyek kantor Kemenko 2 atau Kemenko Bidang Perekonomian digarap oleh PT Hutama Karya, Persero, yang menandatangani kontrak pembangunan gedung dan kawasan kantor Kemenko 2 senilai Rp766 miliar. Rupiah. Sedangkan proyek Kemenko 3 atau Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan HAM, serta Kemenko 4 atau Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan digarap PT Waskita Karya, Persero, TBK. Adapun nilai kontrak kantor Kemenko 3 sebesar Rp789 miliar, rupiah, sementara kantor Kemenko 4 senilai Rp735 miliar. Rupiah. Dengan demikian, total nilai konstruksi dari 4 proyek kantor Kemenko di IKN ini mencapai angka Rp3,035 triliun. Rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.